Jadi di dalam kegembiraan enggak apa-apa. Ada faedahnya petasan itu untuk sebuah bentuk kegembiraan. Kegembiraan. Karena dia senang, kasih petasan. Banyak kiai-kiai itu sama cucunya ngasih petasan. Kalau itu enggak boleh, enggak boleh dia kasih, dosa dia. Enggak apa-apa, tapi dibakar, enggak. Emang dia manfaatnya kudu dibakar. Sama seperti pentol korek. Ini ngabisin ini kalau dibakar. Ya kalau enggak dibakar enggak bisa dinyala-nyalain, emang manfaatnya kudu dibakar. Tapi dibakar ini bukan iseng, karena dia ada kemanfaatan. Kalau ada kemanfaatan, kalau dia mau petasan enggak apa-apa. Silakan saja, karena bentuk kegembiraan ekspresi orang tuh macam-macam. Bentuk gembira itu macam-macam. Maka andai orang itu mau pakai petasan, enggak apa-apa. Begitu tuh. Karena sebagai wujud kegembiraan. Karena orang senang mau apanya dikerjain. Enggak apa-apa. Kalau ada orang pakai petasan-petasan. Ada yang mengkritik, masih mendingan duitnya dikasihin kepada anak yatim daripada petasan. Begini bang, mendingan gini aja. Jadi jangan banyak komentar. Sebab ada dua bang, ada usul, ada usil. Kalau usil nyelak melulu. Kalau usul ada tanggung jawabnya. Yang bagus bagi dua bang, saya petasan, abang ngasih sama yatim. Jangan ngatur duit saya. Itu kan duit saya itu. Begitu. Abang ini raja pelit. Gitu, bukan punyanya ngatur-ngatur. Ini kacau nih abang ini. Enggak apa-apa. Jadi abang yang nyantunin. Kan cakep. Itu mau maulid abang larang, apa aja dicela-cela. Udah diterangin maulid isinya pengajian. Oh, iya baik. Masih aja dicela. Untuk tujuannya biar jangan. Ada aja. Emang begitulah. Kalau orang lidahnya pahit, lagi sakit, jeruk yang manis juga rasanya pahit. Apel yang manis rasanya pahit. Ya, emang begitu kalau lagi sakit. Apa aja salah mulu. Itu pastikan orang tuh lagi apa? Iya sakit. Doain biar Allah kasih sembuh. Dengan duduk di majlis taklim yang benar dan rapi. Begitu. Wallahualam.